Saya selaku orang tua murid menyatakan bahwa anak saya yang bernama Peot, kelas 2 SMA, hobi main bola bekel. Lah, kok ini hobinya main bola bekel si Peot? Memberitahukan bahwa anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dikarenakan mencret. Kasihan si Peot anjir, tainya meleleh. Tahu lu nak, parah banget anak orang dikasih rujak cabenya sampai 18. Lah, serius? Ye, siapa suruh maksa-maksa minta rujak? Ya lu kasih tahu lah nak, kalau itu pedes. Ogah, biarin aja mencret-mencret sekalian. Salah sendiri celamitan. Ya udah yuk ah, ke warung yuk. Yuk ah. Lu pada duluan aja, gua gak keluar. Lah, ngapa sih nak? Ayolah, jangan gini-gini terus. Lu kenapa dah? Ada masalah? Enggak kok, Bi. Udah lu duluan aja, Bi. Sorry, kalau gua bikin gak asik tongkrongan. Kalau ada masalah, bilang ya, nak. Gua gak mau lihat lu begini. Iya, makasih, Bi. Ya udah, ayo, Bi. Nyeblak apa ngebaso nih kita? Nyeblak dong. Yailah, cowok nyeblak. Meskipun gua gak kuat dengar mereka nyeblak, tapi gua tetap teguh dalam pendirian gua. Karena gua masih gak enak makan dan gak enak ngapa-ngapain. Nggak, kakak gak bisa gini-gini terus. Kakak kangen sama Dinda. Kakak nyesel gak pernah perhatian sama Dinda selama ini. Andai Dinda tahu apa yang sekarang kakak rasain. Kakak kangen sama Dinda. Nggak, kita masih boleh temenan kan? Boleh kok kak, boleh. Kalau kakak bete, main aja ke kelas aku. Kakak juga boleh chat aku. Makasih ya. Iya, dadah kak. Gua harus mencoba meyakinkan dia agar gua bisa balikan lagi sama dia. Gua cowok, gua harus berusaha berjuang buat dapetin dia lagi. Gua harus ke kelasnya sekarang. Si Kona kenapa, Dot? Lu tahu? Kagak, Bi. Gua enggak tahu. Jangan bohong, Dot. Enggak mungkin lu enggak tahu. Lu sama dia udah kayak telunjuk sama upil, nempel terus. Aduh, gimana ya? Lu anggap gua apa, Dot? Sampai-sampai lu enggak bilang si Kona ada masalah. Jadi gini, Bi. Si Kona diputusin sama adek lu. Hah? Iya, Bi. Gua bingung mau ngomongnya sama lu. Yan, Yan. Yan, sini, Yan. Iya, kenapa, Kak? Lihat si Dinda enggak? Dinda ya? Dia? Dia di mana, Yan? Dia ada kok di kelas. Oh, makasih ya. Kak, kakak mau kemana? Kakak mau minta maaf, kakak kangen sama dia. Kamu juga pasti tahu kan soal hubungan kakak sama dia? Iya, tahu kok. Dia lebih memilih putus sama kakak kan? Iya, justru itu. Kakak mau memperbaiki hubungan kakak. Setelah kakak jalanin, kakak gak bisa gini terus tanpa dia. Ya udah ya, kakak mau temuin Dinda dulu ya. Iya, iya kak. Kona, kak, tunggu. Kak, maafin aku. Aku gak bermaksud bikin kakak cemburu. Ini gak seperti yang kakak lihat. Cinta membuatku lemah. Cinta membuat nilai matematikaku anjlok. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, mengapa hitunganku selalu 3? Mungkin karena adanya orang ketiga. Nggak, maafin kakak. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kakak untuk mengejar cinta kakak kepada Dinda. Mulai detik ini, kakak ikhlaskan Dinda bersama orang lain. Selamat tinggal cinta pertama. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Dek. Jangan, Dek. Dek. Halo, Pak. Gawat, Pak. Ada murid mau bunuh diri di atas gedung. Apa? Segera cegat dia. Jangan sampai dia loncat. Baik, Pak.